Doa terindah buat Ananda Haikal, semoga kelak menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang sukses, dan kelak bisa bermanfaat buat orang banyak. Itulah harapan kami semua. Dan silakan kali ini kembali fokus konsentrasi Anda tertuju dalam hamparan singgasana biru yang berdebar pesona Nirwana Mandala. Ungkapan yang sangat bijak mengatakan, jikalau kita ingin sukses, maka bergaulah dengan orang-orang yang sukses. Petik ilmunya, timba pengalamannya, dan pelajari kiat-kiat suksesnya. Prinsip dari orang sukses adalah setiap menghadapi permasalahan bukan dipandang sebagai sebuah hambatan, tetapi akan dipandang sebagai sebuah tantangan. Tentunya konteksnya dengan sang bintang kami, dengan satu prinsip, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, punya kapasitas serta integritas, sehingga karya-karyanya selalu mendapatkan tempat yang sangat istimewa di hati para penggemar dan penikmat musik Tarling Indramayu. Dari sederet karya-karya terbaiknya, totalitas, dedikasi, dan kontribusi yang besar mengharumkan nama Indramayu dalam belantika musik Tarling, tentu satu predikat yang sangat layak disandangnya adalah sebagai seorang artis kebanggaan Indramayu, sebagai seorang diva musik Tarling Indramayu. Yuk, sama-sama nikmati persembahan spesial dari sang superstar, Aigun sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Pandora, yang cantik dan seksi, Susi R. Siti. Alhamdulillah, Susi tekang genah ning desa Tugu Blok Gempol, iya Bu? Ya betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada jawab beli kan lah. Oh wis jawab. Insya Allah sing sampun jawab salam Susi. Moga-moga diparingi sehat waras panjang umur, amin. Amin. Sing padake rejekine, amin. Amin. Wong Gempol kabe dadi wong sugi-sugi kabe. Amin, Bu.
Kone nih Pak Kuspada dari Wong Sugi, kayak Bapak Kaji Tarimanku kone nih nanggape Susi Arjeti Maning. Arang patakia. Eh, anarga anarupa wong nanggapan ku bocah. Siapa sih ngono larak kok? Ah. Bocah apa? Bocah apa? Eh larak gak pantas nang. Nah. Anak sintrene. Anak sintrene dadian edan gak? Anak butane. Aja aja ngomong-ngomong buta kone ditagi. Ya lagunya kok lagunya mabok dan judi. Oh, anak butane kok gak? Mabok dan judi kok anak? Kok udah ditebak-tebak? Ya. Matur kesuwun sangat kanggo Bapak Kaji Tariman. Eh salah ya? Ih Bapak Kaji. Salah, majikan. Bapak Tariman. Oh iya kok memajikan enam Bapak Haji majikan Sukana. Non. Ya beli apa-apa nganan A Iman gak bokatnya insya Allah. Jadi kaji A Iman ya. Amin. Bapak Kaji Sukana, Ibu Haja Taspen, majikan sepuh. Kanggo Ayah Elevin, Bunda Elevin, sing menangka Ibu Negara, majikan nom, matur nuwun sangat. Sampun ngundang Nirwana Mandala, saget Andon Dahar, Nindesa, Tugu Blok Gempol. Lagune jaluknya ngeringet bareng kanggo Ayah Elevin, bareng Ibu Elevin, Ibu Negara. Siap. Bu. Uang ringet paling uang lorok uang lagi apa? Ih, tiga pak corak, ih. Apa aja? Ih. Apa nek? Uang lorok aja, ringet paling uang apa? Iya. Uang lagi makanya. Di, tengiling, di, ampun, di. Idudu, ibu. Pepi. Ras, apa sih? Apa mau ke pribadi? Ringet paling aja makanya. Ras, teman sih. Ih, tiga kunci. Idudu. Jadi ibu mah salah ibu sang. Ma, salah duduk makonon. Wong ya, joget bareng ku. Ngebrot bareng ku kayak kue. Iya lagu neng ringet bareng tapi duduk sing kayak Pepi mau ya. Ya khusus buat ayah Elevin, bunda Elevin. Sing menangkap majikan no. Bapak Kaji suka naik. Nanjak. Bakal om dong maaran aku suka renang.